Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Jadi di video ini saya mau informasi lagi tentang harga emas ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pada video sebelumnya saya sudah buat sebuah konten yaitu emas ya, review emas batangan, ada emas terbaru itu dari cetakan ini, cetakan King Halim. Jadi ini cetakan terbaru yang sama seperti kemasan pres ya, Antam, tapi ini lebih, kalau menurut saya sih ini lebih bagus. Nanti teman-teman cek aja reviewnya di sini ya, cek aja. Jadi mau yang, dan desainnya juga bagus sih, ada banyak macam-macam jenisnya, nanti teman-teman cek aja di sini. Oke, jadi harga hari ini emas itu mengalami kenaikan sebesar Rp14.000 ya. Informasinya Rp14.000. Ya, ini Rp14.000. Jadi harganya menjadi Rp952.000 per gramnya sekarang ya, pada tanggal 2 Desember tahun 2020. Jadi update-nya tadi jam 8.23. Kalau emas update itu pasti cepat. Kalau naik itu pasti cepat update-nya. Kalau turun lama, lama ya, jam selama jam 9. Ya seperti biasa ya. Polanya kita udah bisa baca Rp938.000 itu harga awalnya. Harga sebelumnya ya. Nah, jadi teman-teman bagi yang ingin lihat lagi tentang dirham juga ada, tentang dinar juga ada. Teman-teman lihat aja di video-video saya sebelumnya ya. Review emas juga ada. Ini emas 1 kilo juga ada. Ini 1 kilo. Oke, apalagi? Ada banyak ya. Aplikasi dinaran juga ada sih di sini. Review dinar, dirham juga ada. Nanti teman-teman cek ya. Jadi playlistnya ada dinar IMN. Jadi teman-teman yang ingin lebih kenal mendalam lagi tentang dinar IMN, jadi nanti teman-teman cek aja di sini. Oke, itu aja teman-teman. Jadi harga emas hari ini naik sebesar 14.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.